Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi, Mister. Kopi, kopi. Ya. Oke. Thank you. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Gubes Kipra Jepati dari Padepokan Aji Kasepuhan Karun Banten. Di sini Kipraja membuat konten yaitu podcast bersama tamu terhormat kita dari seberang, ya tentunya dari negara lain, tepatnya di mana titik-titik-titik di bawah ini karena privasi. Kita berkenal dengan beliau jauh-jauh terbang, ya kan, satu hari satu malam ya. Iya. Satu hari satu malam guys, Masya Allah. Sekarang sampai di Padepokan Aji Kesepuhan Karun Banten bertemu dengan Kipraja Pati. Mari kita cakap-cakap dengan beliau. Siapa namanya dan apa tujuan beliau kemari? Ah, kita cakap-cakap dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mister, perkenalkan diri Mister siapa dan tujuannya apa datang ke Padepokan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, my name is Muhammad Ali and I'm from India. I just interested in this science and I just want to come and learn from Ki Prajapati about this art. The particular thing is that I want to be healthy myself and being I am a doctor by profession, acupuncture, Ahijama and Varma too. So I just want to get my patients to be always healthier. So I think that this science will help them, help my patients to get ready. And secondly, I just want to keep everyone happy around me. And I believe in that if everyone around me happy, then I'll also be happy. So that's the major thought I have been here to get the science. Okay. Semuanya, dia ini datang dari negara seberang untuk kesini namanya Muhammad Ali. Karena dia punya satu klinik akupuntur, dia ingin mendalami ilmu ini dan dia ingin sukses dan mendapatkan banyak uang datang. Dia juga ingin belajar lebih banyak dan dia sudah lama memantau guru dan dia sangat ingin bertemu dengan guru dan dia ingin membuat orang-orang di sekitarnya dan dimanapun dia berada itu sangat bahagia dan dia senang untuk menolong orang lain di sekitarnya. Oke. Lalu bagaimana perasaan Mister ketika sudah bertemu dengan Ki Prajapati? It was a really happy moment and I believe it. He is so cute, better than videos to be here. I'm happy to meet him over here. This is a really happy moment which I have to say, share that. Setelah melihat video dan bertemu langsung, dia sangat senang sekali dengan guru ketika dia bertemu dengan guru dan guru lebih manis dan lebih cakep, lebih ganteng ketika ketemu langsung daripada di video. Intinya dia sangat bahagia bisa bertemu dengan guru. Masya Allah. Pandangan Mister tentang video pusat kebatinan real atau hoax? See, I believe in people's. I just I don't feel that it's a hoax or it's a fake. Yeah. The thing is that real because the science which you can see with eyes there is a different thing, and the science which you cannot see through the eyes is a different. I felt that the sciences which you cannot see but you can feel by heart. Jadi dia bilang dia selama dia lihat dengan matanya sendiri video-videonya itu dia mengapa sangat real karena dia melihat dengan mata dan di video itu mata orang-orang yang berada di video itu real dan jujur dan dia menilai dari hatinya yang paling dalam dan itu dia rasa itu adalah video real. Mister sebelum kemari sudah mantau saya ini pusat kebatinan sudah berapa lama? Yeah, almost past 6 months I'm just looking his videos. So I think I almost seen all videos. I have a glimpse around all videos. Dia udah mantau video guru selama 6 bulan. Dia lihat videonya satu persatu setiap bulan. Dia pantau sampai dia punya niat untuk kesini dan mengumpulkan uang untuk kesini. Oke. Tujuannya apa tujuan untuk
cita-citanya sehingga Mister memilih program keilmuan gendam. Nah, tujuan Mister ini mengambil ilmu gendam ini untuk hipnotis, untuk pengobatan, atau untuk menjalin cinta? The choice of gendam, I haven't seen such an supernatural art anywhere. I have seen that this is not a part of hypnotism, the gendam is different. So I believe that, as I said earlier, I believe that this will be helpful for me to make my heart pure and my health pure, and this will help others also to get their health better. And moreover, I believe that with this science I can keep my soul healthier and happier. Jadi sebenarnya dia milih, kenapa dia milih gendam, karena di video-video itu kan yang lagi tren tuh gendam, dan dia pengen tuh gendam itu membantu untuk supaya dia sehat, ya kan, feelingnya bagus, terus membantu menyehatkan orang-orang di sekitar dia, okay. Gitu. Dan jadi tuh dia feelingnya selalu bagus gitu. Lalu Mister sudah pernah belajar hipnotis dan sudah mahir dalam hipnotis kalau sudah belajar? No, I'm not an hypnotist as of now, but I was interested in hypnotism. But the hypnotism what taught in India or wherever, maybe it's a very long tedious process like that Tharathak and everything, which is not impossible for an regular peoples. So I'm very new for this science now. Sebelumnya dia nggak pernah belajar hipnotis sama sekali. Hipnotis itu menurut dia itu prosesnya panjang karena step-stepnya, dan dia memang tidak tertarik untuk hipnotis. Oke, siap. Oke, Mister, selanjutnya yang terakhir, Kipraja mau minta edukasinya untuk teman-teman pusat kebatinan, bagaimana tentang pandangan Mister untuk teman-teman yang melihat kita ini, untuk diberi, apakah Kipraja Pati ini hoax, apakah konten Kipraja Pati ini hoax atau asli atau real, tolong minta edukasinya, paham edukasi dia. See, this science is something great which we have to know to develop our soul and health and keep others health and happy. And everyone across the world, it's easy to reach him and it's easy to come and meet him and get this science very easily. To the world, I just want to share one thing. These sciences or traditional sciences are spoiled and no more it's available anywhere. So when the peoples like him is ready to give that, I request everyone to come here, meet him and learn this science. Dia bilang semua orang bisa datang ke sini karena ketika bertemu langsung itu lebih baik, terus guru itu lebih welcome, terus real apa adanya, dan di sini ilmunya tidak mengada-ngada. Jadi buat teman-teman yang mau datang, boleh datang langsung, belajar langsung, dan melihat langsung bahwa ini benar-benar nyata, bukan bohong ya, maksudnya belajarnya. Oke, teman-teman, begitu aja podcast saya dengan Mr. Muhammad Ali dari India ya. Dari India ya, dengan translate dari Nyemas Nagasari ya. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman di-subscribe Nyemas Nagasari nih, ada di sini ya. Oke. Jadi saya rasa podcastnya kedatangan beliau baru sampai, langsung saya ngobrol-ngobrol, langsung saya sajikan untuk teman-teman. Kalau yang jauh aja bisa sampai, masa yang tinggal dekat nggak mau datang, kan begitu masalahnya. Jangan dimasalahkan, yang penting bagaimana niat ya teman-teman. Karena yang jauh aja sampai ini, Masya Allah. Alhamdulillah beliau ini Muslim. Alhamdulillah beliau ini Muslim, tapi beda bahasa. Karena saya nggak ngerti bahasa India, apalagi bahasa Inggris. Ya maklum, namanya Kipraja Pati jadul. Jadi teman-teman, ini sekedar support untuk kalian-kalian. Kalau yang jauh aja bisa datang, kenapa kalian tidak? Pelajari ilmunya, ambil ilmunya, rasakan sensasinya dan nikmati hasilnya. Insya Allah, keilmuan yang ada di Aji Kesepuan Karun Banten halal, terpercaya, sudah BPOM. Salam ya enggak. Jadi jadikan pusat kebatan ini pendidikan, hal yang mendidik untuk teman-teman membangun kualitas-kualitas spiritualnya. Bagi yang belajar terus semangat,
ya, bagi yang sudah senior, sudah berhasil, nah, sudah sejahtera dan sukses, jangan lupa berbagi kepada yang saling membutuhkan, yang butuh pertolongan. Begitu aja, maka dari itu pusat kebatian diciptakan untuk real of the real dari segala bidang ilmu spiritual, hikmah maupun gendam dan lain sebagainya. Yang penting yakin, pasrah, niscaya wujud. Kalau nggak yakin, jangan datang. Kalau nggak pasrah niat karena Allah, jangan datang. Karena apa? Karena mahar diajikan sepuan karun banten ilmunya pedes-pedes. Jadi sayang ya, kalau cuma coba-coba lebih baik duitnya buat beli permen. Oke, atau ajak anak bininya ke mall jalan-jalan, itu jauh lebih baik daripada beli ilmu tapi kalian nggak yakin. Saya rasa cukup edukasi, support, keterangan dari Muhammad Ali dan berikut dengannya Mas Nagasari dan berikut itu juga dengan saya. Saya rasa sudah cukup ya, Mister ya, ya Mas ya, cukup ya. Yeah, that's enough. And I just want to say everyone to subscribe and like. Oke, terima kasih Mister. Thank you. Masya Allah, masya Allah. Begitu aja, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Santara, Rahayu. Salam cinta damai. Thank you. Thought that I can sleep like this right now, but it is a real thing, and it's not a fake or something. You can feel that energy over here. That's awesome, and everyone come and feel that. Mantap. Oh, yeah. Okay. Thank you. Berkah, berkah. Masya Allah. Masya Allah.